tema iPhone terbaru di tahun 2024. Ya, jadi di sini saya akan memberikan update tema iPhone terbaru untuk semua HP Android. Tema iPhone iOS 17 terbaru yang benar-benar persis seperti HP iPhone. Dan ini saya langsung bandingkan dengan HP iPhone 12 Pro Max supaya kalian bisa lihat sendiri kemiripannya. Oke, jadi untuk mengubah tampilan HP Android menjadi seperti iPhone, caranya sangatlah gampang dan saya yakin kalian semua pada bisa. Langkah pertama, silakan download dulu bahannya, linknya bisa kalian cek di kolom komentar yang saya pin. Nanti setelah diinstal, silakan matikan data internet kalian supaya nanti tidak muncul iklan yang mengganggu saat menyetim temanya. Jadi ya, saya sarankan kalian untuk mendownload video tutorial ini supaya kalian bisa nonton meskipun koneksi internet kalian sedang mati. Oke, jadi jika aplikasi launcher atau temanya sudah terinstall, langsung saja dibuka. Pilih bahasa Indonesia, tap lanjut. Selanjutnya kita langsung saja terapkan sebagai peluncur default. Nanti temanya akan terpasang secara otomatis, dan ya selanjutnya tinggal kita setting-setting saja. Dan ya, untuk tampilan berandanya kurang lebih seperti ini. Pertama, kita akan ubah agar tampilan layar kunci HP kita menjadi seperti layar kunci HP iPhone. Nah, untuk mengubah layar kunci menjadi iPhone, kita harus matikan dulu layar kunci bawaan. Jadi, kita perlu masuk ke pengaturan, cari sandi dan keamanan. Oh iya, ini biasanya beda-beda setiap merek HP, tapi saya yakin kalian semua sudah pada tahu cara mematikan sandi layar kunci pada HP yang kalian pakai. Oke, jika sandi layar kunci HP kalian sudah dimatikan, selanjutnya tinggal setting pada launcher iOS 17-nya. Yap, izinkan saja. Pertama, kita masuk ke lock screen. Menyalakan. Cari launcher iOS 17. Kita izinkan. Menyalakan lagi.
lalu beri perizinan. Lanjut tab nyalakan, izinkan. Nah, untuk bagian lock screen ini, jika hijau artinya aktif, sedangkan jika merah artinya mati. Jadi langsung aja kita aktifkan. Lanjut kita buatkan kata sandi layar kunci. Ini masukkan saja sesuai dengan sandi yang kalian mau. Masukkan sekali lagi. Oke, jika sudah kita kembali. Dan sekarang kita cek layar kunci HP-nya. Yap, mantap, sudah berubah menjadi layar kunci seperti HP iPhone. Nah, bagusnya lagi, lock screen-nya ini juga bisa dimodifikasi seperti pada HP iPhone. Jadi benar-benar lock screen-nya ini seperti iPhone banget. Selanjutnya masuk ke umum, ini kita aktifkan saja sembunyikan navigasi, supaya tombol navigasinya tidak kelihatan pada layar beranda. Oh ya, untuk memastikan apakah HP kalian support dengan tombol navigasi iPhone, kalian bisa keluar dulu, pergi ke pengaturan, lalu cari aja navigasi. Nah, di sini ada pilihan gestur untuk navigasi seperti iPhone, atau tombol navigasi seperti Android. Tapi tentunya kita akan pilih gestur supaya navigasinya seperti iPhone. Oke, jika sudah silakan keluar. Nah, ini jika kita geser sampai mentok ke kanan, bakal ada perpustakaan aplikasi seperti ini, persis seperti pada HP iPhone asli. Untuk mengatur icon-icon pada apps library ini, caranya itu buka launcher. Pergi ke perpustakaan aplikasi. Nah, di sini tinggal kelompokkan saja. Silakan kelompokkan sesuai selera kalian. Seperti yang kalian lihat, di sini ada beberapa kategori. Atau kalian juga bisa buat kategori sendiri jika kalian mau. Misalnya kita buat favoritku. Dan tinggal kita kelompokkan saja icon-icon aplikasinya. Nah, jika semuanya sudah dikelompokkan, maka otomatis tampilan pada perpustakaan aplikasi juga bakal terlihat lebih teratur. Dan untuk membuatnya semakin rapi, sekarang kita atur semua icon yang ada di luar dan juga widget-widgetnya. Jadi kita pilih aja dulu semua widget yang kita mau pasang. Nah, semua widget ini tentunya berfungsi dengan normal. Dan terakhir tinggal kita atur saja iconnya biar terlihat lebih rapi. Oh ya, sebagai tambahan, kita juga bisa atur agar wallpaper kita jadi blur seperti pada wallpaper HP iPhone. Caranya tinggal masuk ke launcher, pilih wallpaper, sesuaikan, dan ya, di sini ada opsi blur. Oke, jadi itu dia tutorial cara ubah tampilan HP Android menjadi seperti iPhone. Update terbaru 2024. Buat kalian yang pengen ubah WhatsApp dan juga keyboard iPhone, kalian bisa nonton video yang sudah saya bagikan sebelumnya. Di video tersebut sudah lengkap banget penjelasannya, jadi silahkan dinonton video itu. So ya, pastiin untuk ikuti terus channel Zhome dengan cara aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video menarik lainnya. Saya Z pamit undur diri, see you on the next video.